Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalaman ala al-Mustafa wa ala ashabi al-akhyar al-syurafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Musawwir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa terus meningkatkan ketakwaan kita, terus menambah dalam berbuat kebajikan, sehingga mudah-mudahan semakin hari kebajikan yang kita lakukan semakin banyak, semakin hari semakin banyak, dan mudah-mudahan itu adalah menjadi satu amal yang nanti akan kita jadikan sebagai bekal nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang dalam hidup ini harus selalu berusaha menambah dan menambah kebajikan, sehingga kita terus berdoa agar supaya kita hidup di dunia ini sebagai lahan untuk selalu berbuat baik. Kita diajarkan di dalam berdoa, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Sudah apa doa itu? Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma ij'al, Allahumma ya Allah ij'al, jadikanlah kami ya Allah. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikanlah kami ya Allah. Al-hayata, di dalam kehidupan kami ini ziyadatan, ziyadah itu tambahan, ada azad adalah tambahan. Jadi kalau ada tambahan-tambahan itu namanya azad, bukan zat. Yang tulisan bahasa Indonesia itu beda, tapi azad itu adalah tambahan. Lana kepada kami fi kulli khair, dalam setiap kebaikan.
Jadi kita selalu berdoa kepada Allah agar kita itu dalam hidup ini selalu ditambah dan ditambah untuk bisa berbuat kebaikan. Karena memang manusia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang dia bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi bisa memberikan manfaat itu kebaikan. Maka kita selalu mohon bagaimanapun atau tindakan kita, aktivitas kita yang bisa untuk menambah kebaikan-kebaikan. Terus waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Waj'al dan jadikanlah lana kepada kami. Waj'alil mauta dan jadikanlah kematian itu rahatan lana sebagai satu bentuk istirahat kami. Min kulli syarrin dari seluruh kejelekan-kejelekan. Itu yang kita mohonkan. Jadi ya Allah, jadikanlah hidup kami ini untuk bisa menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian kami untuk bisa istirahat dari kejahatan-kejahatan. Ya enggak? Kalau hidupnya berbuat jahat ya, nanti matinya juga akan istirahat dari kejahatan. Ada yang sudah mati tapi sama si berbuat jahat? Enggak ada. Maka di sini artinya kiprah kita, aktivitas kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menambah kebaikan ini. Sehingga kalau kebaikan yang kita lakukan, maka kejahatan itu akan tersisih sendiri. Tidak ada peluang kejahatan itu akan kita lakukan. Maka di bulan Ramadan ini, karena orang itu siangnya berpuasa, malamnya beribadah, peluang untuk melakukan kejahatan itu tidak ada. Sangat kecil sekali. Ini sebagai umat muslim, maka selalu berusaha di dalam, apalagi di bulan Ramadan ini, kita selalu berbuat kebaikan sehingga tidak ada peluang kejahatan. Dan kalau orang itu sudah meninggal, makanya kalau meninggal itu dikatakan sebagai istirahat untuk berbuat kejahatan. Nah, kalau nanti ada orang meninggal, itu umpama dia juga orang itu memang selama hidupnya mungkin tidak baik, ya. Selama hidupnya tidak baik. Nah, kita tahu itu. Tapi nanti kalau meninggal biasanya ada ustaznya disuruh menyampaikan apakah mayat ini baik. Nah, gimana kita jawabnya? Baik, ya, gitu kan? Padahal kita tahu bahwa dia itu selama hidupnya itu sering berbuat jahat ataupun dia jahat, tidak baik berbuatnya. Tapi kalau dia meninggal, kita nanti menyaksikannya dan kita nyelatkannya, gitu kan? Nah, kemudian nanti kita disuruh menyaksikannya, apakah mayat ini baik? Jawaban kita ya, baik, baik aja. Kenapa? Ya karena dia sudah meninggal, pasti mayat ini akan baik. Kenapa? Dia tidak akan jahat lagi. Jadi apakah mayat ini baik? Baik, dia tidak akan jahat lagi. Kalau dia kita disuruh menyaksikan itu, jadi jangan nanti
apakah ini yang baik, ini baik, jahat, nanti kita yang diusir. Jadi itu jahat. Apakah mayat ini baik? Baik, karena dia tidak bisa lagi berbuat jahat. Ya kemudian disolatkan enggak? Dia jarang-jarang sholat, kan? Disolatkan enggak? Ya kalau dia Islam ya disolatkan. Tapi yang menyolatkan baiknya ya masyarakat yang bukan tokohnya, kira-kira bagusnya begitu. Karena nanti kalau tidak disolatkan, nanti ada menjadi satu kebiasaan bahwa orang Islam itu tidak perlu disolatkan juga. Nanti kita nanti malah jadi bahaya nanti kan. Tetap disolatkan, tapi ya baiknya ya tokoh masyarakatnya nggak usah disolatkan. Jadi cukuplah apa jamaah-jamaah biasa aja gitu. Kalau memang itu orang jahat gitu. Sehingga nanti biar tidak ada kesan ya nanti walaupun dia jahat ternyata Ustaz juga menyalahkan. Tapi sebagai satu pelajaran baiknya Ustaznya itu nggak menyalahkan. Karena dia memang orang yang tidak sholat, atau dia mungkin meninggal apa mabuk dan lain sebagainya gitu. Cukuplah mungkin yang bukan tokoh masyarakat itu, biar nanti tidak ada kesan dia menyepelekan komunitas yang ada di masyarakat muslim itu. Itu sebagai pelajaran juga, tapi tetap disolatkan karena memang dia juga orang muslim. Jadi itu prinsipnya bahwa memang kita dianjurkan untuk selalu berusaha menambah kebaikan dalam hidup ini, dan kita dianjurkan untuk supaya kita berdoa ya, kalau meninggal nanti itulah menjadi tempat peristirahatan dari hal-hal yang tak baik. Dan kita jangan mudah menilai orang itu bahwa itu jahat, misalnya yang baik, jangan, belum tentu. Karena bala tusaku tusaku huwa a'lamu biman taqwa. Jangan engkau merasa dirimu suci atau dirimu bersih. Huwa a'lamu biman taqwa. Karena dia Allah itu a'lam. Allah itu lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi gak usah kita mengklaim diri kita apa yang paling baik, diri kita yang paling apa takwa, gak usah. Jadi huwa a'lamu bimani takwa, Allah yang mengetahui apakah memang kita itu benar-benar bertakwa atau tidak. Jadi urusannya itu kalau sudah itu urusan kita dengan Allah. Dan jangan juga mencemooh orang ya, atau mengecek orang ya, sehingga nanti itu akan jadi masalah. Kalau kita lihat ada sedikit cerita, masih ada waktu ya, ada sedikit cerita seorang sufi Abu Yazid Al-Mustawi. Itu pada satu malam dia keluar rumah kerja. Pas pertengahan perjalanan dia berpapasan dengan anjing. Waktu semakin dekat, Alia sedang bersemangat mengangkat apa itu jubahnya, mengangkat tarik juga biasa. Kalau orang jaga dicincin. Cincin ya, ditarik jubahnya.
ditarik. Lantas anjing itu seketika itu langsung terdiam, berhenti melihat Abi Aziz Al Bustami. Diam melihat itu. Entah ada apa, Abu Aziz Al Bustami dia itu tahu bahwa anjing itu seakan-akan bicara. Karena memang kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang apa yang baik, orang-orang ketakwaannya tinggi, itu ada kadang saat-saat muka syafah itu ada. Saat-saat itu Allah bukakan pengetahuan dia di luar kesadaran dia, itu dia ada muka syafah. Jadi saya melihat anjing itu seakan-akan anjing itu bicara, tahu kira-kira jaga anjing itu dia melihat dia. Dia mengatakan, wahai anjing itu bayangnya, wahai Abu Yazid Al Bustami, kenapa engkau menarik jubahmu? Sedangkan saya ini kan kering, badan saya ini kan kering, artinya tidak basah. Sedangkan kalau tidak basah kan tidak najis. Kenapa aku takut terkena atau tersentuh saya? Kata Haji. Sedangkan seandainya engkau pun tersentuh dengan aku dan engkau menganggap aku ini najis, engkau juga bisa mensucikan jubahmu itu dengan mensuci sebanyak 7 kali dan diantaranya dengan wudu. Tapi kalau engkau menganggap diriku ini, engkau menyingsingkan atau mengangkat jubahku karena engkau menganggap diriku ini adalah seekor anjing yang kotor, najis, dan engkau adalah sosok manusia yang suci, yang bersih, maka najis yang ada dalam hatimu tidak akan bersih walaupun engkau sucikan 7 samudera. Masya Allah. Itu yang didengar oleh Abu Yazid Al Bustami di saat itu. Maka akhirnya Abu Yazid tertunduk dan minta maaf kepada anjing. Wahai anjing, aku minta maaf. Dan saya sekarang mau mengajak kamu untuk berjalan bersamaku. Apa kata anjing? Enggak, aku tidak pantas berjalan bersamamu. Karena nanti orang yang menghormati dan mencintaimu, maka dia akan melempar aku karena engkau adalah orang yang terhormat dan aku dianggap adalah seekor anjing yang hina dan najis. Padahal sebenarnya aku juga sudah ikhlas kepada anjing untuk menjadi seekor anjing yang seperti ini yang Allah ciptakan. Maka dari itu aku mohon maaf tidak bisa menemanimu berjalan malam ini. Abu Yazid Al Bustami tertegun. Dia merasa bahwa Masya Allah, saya berjalan dengan seekor anjing saja tidak pantas, apalagi akan bisa bersama
atau dekat dengan Engkau ya Allah. Maka di saat itu, mulai di saat itu, Abu Yazid Al-Bustami menyayangi binatang-binatang yang ada, dan dia tidak menganggap atau mengucilkan binatang-binatang yang ada. Di sini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya apapun bentuk kita, kondisinya bagaimanapun kita, ketika memang kita menerima bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan bahagia, maka itu sebenarnya adalah letak yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita meremehkan orang lain, jangan pernah kita mencemooh orang lain, jangan pernah kita mengejek orang lain, apalagi karena bentuknya, apalagi karena bodinya yang tidak enak dilihat dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Dan ketika memang kita sadar, sesadar-sadarnya itu semuanya adalah Allah yang menghendaki, maka itu harus kita hormati dan kita harus terima dengan lapang dada. Itulah yang dimaksudkan pada tuzakku amfusaku wa a'lamu biman taqwa. Jangan kau merasa dirimu bersih, suci. Huwa a'lamu biman taqwa. Dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang akan bertakwa dengannya. Dirinya di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit yang menjadi hikmahnya dan bisa kita jadikan satu pedoman dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang penyayang kepada seluruh binatang dan juga kepada seluruh manusia, apapun dia, tetap kita hormati karena itu adalah merupakan perintah Allah dan adalah ciptaan Allah, pemberian Allah. Mari kita syukuri dan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, bersyukur, dan kita husnul khatimah dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.